Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan di mana pada pagi hari ini Kau masih menyertai kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, Kau berkati anak-Mu Tuhan agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga ya Tuhan, Kau juga memberkati seluruh pendengar pada hari ini yang mendengarkan firman ini. Kau yang berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat mendengar firman ini dengan baik. Inilah doa anak-Mu yang sempurna, Engkau sempurnakan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan sesama kami manusia kehidupan. Pada hari ini, nas khotbah kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Begini kata Tuhan. Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menubuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku tidak masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar teman-teman? Saya harap ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini tema kita adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Berbicara soal berkat, apakah teman-teman sekalian tahu apa itu arti berkat? Berkat dalam bahasa Karo adalah paspasu. Apa arti berkat atau paspasu? Berarti adalah memberi kebaikan, kedamaian, dan sukacita bagi orang lain di sekitarnya. Kata aku dilahirkan untuk menjadi berkat ini berarti Tuhan sudah mempercayai kita anak-anaknya membawa atau memberikan berkat di sekeliling kita. Sukacita, hal-hal positif, dan hal-hal yang baik. Untuk menjadi berkat, kita harus melakukan sesuatu dari hal yang kecil, contohnya yaitu tidak melawan orang tua, dan jangan membuang sampah sembarangan, dan banyak hal lagi. Dari hal kecil tersebut saja, kita bisa menjadi contoh yang baik kepada orang sekitar kita dan dapat menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Coba kita kembali ke ayat 7. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa Tuhan selalu mendukung dan menuntun kita dan menjaga kita. Dalam nats ini, Tuhan Allah mau memakai Yeremia untuk menjadi pembawa kebaikan dan sukacita bagi orang Israel pada khususnya dan bagi semua orang pada umumnya. Allah memilih Yeremia dari dalam kandungan, sama juga seperti aku dan teman-teman semua yang Tuhan pilih dari dalam kandungan sampai saat ini untuk menjadi pembawa sukacita buat semua orang. Apakah teman-teman semua telah merasa sebagai orang yang membawa kebaikan? Dalam ayat 6, kita melihat bagaimana Yeremia menjawab, Tuhan suruhkan bagi dia, walaupun pada awalnya ada keraguan dalam hati Yeremia, karena dia masih muda. Tapi dia tidak menolak yang Tuhan suruh bagi dia. Oleh karena itu,
Pada ayat 7, Tuhan melihat kesungguhan hati Yeremia sehingga Allah meneguhkan dan menguatkan Yeremia. Mungkin kita juga pada saat ini terkadang merasa masih sangat muda untuk menjadi pembawa kebaikan, atau mungkin takut diejek oleh teman karena takut dibilang sok suci lah, sok alim, dan sok benar. Tapi yakinlah, kalau kita semua dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat-Nya bagi kita, sehingga kita jadi orang yang disukai oleh Tuhan dan teman-teman sekitar. Sama seperti ayat 8 pada nats khotbah kita, Tuhan memberikan janji penjagaan hidup Yeremia, dan itulah sebenarnya sukacita yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sebelum kita menutup khotbah ini, ada baiknya juga kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai mendengar sebagian dari firman. Tuhan, Engkau yang memberkati firman ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi semua orang yang mendengarnya. Tuhan, apapun salah atau kekurangan dari firman-Mu kali ini, Tuhan berpegang kepada-Mu, kiranya Engkau yang memperbaikinya Tuhan, sampai dengan baik kepada orang yang inilah doa anak-Mu yang tersempurna, Engkau sempurnakan melalui